Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan berbahagia. Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan mengulas tentang sapi yang dikawinkan dengan bison. Kira-kira apa yang akan terjadi? Biar nggak penasaran, yuk mari kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Sobat Indofarm tentu sudah tidak asing lagi dengan sapi. Ya, betul sekali. Sapi adalah hewan yang sering dibudidaya sebagai ternak penghasil daging, susu, dan kulit. Di berbagai negara, sapi banyak dipelihara secara komersil sebagai ternak sumber protein hewani yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sapi domestik juga merupakan hewan ternak yang jinak. Selain jinak, sapi dikenal sebagai hewan alternatif utama penghasil daging merah selain kambing dan domba. Daging sapi sangat familiar dan banyak disukai oleh masyarakat, sehingga industri peternakan terus tumbuh dan berkembang hingga hari ini. Namun, selain memiliki keunggulan, sapi ternyata juga memiliki sejumlah kekurangan. Misalnya, sapi rentan terhadap serangan penyakit yang sering menjangkiti ternak, biaya operasional pemeliharaan yang relatif mahal, adaptasi pakan yang relatif sulit, tidak mampu bertahan hidup di lingkungan dengan suhu ekstrim, dan menghasilkan daging dengan kandungan lemak serta kolesterol yang tinggi. Kebalikan dari sapi, meskipun bison memiliki temperamen yang buas dan liar, bison diketahui merupakan hewan yang memiliki karakter yang unggul. Misalnya, kemampuan adaptasi pakan yang bagus. Hanya dengan pemberian pakan hijauan, bison mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Bison juga tidak rentan terhadap serangan penyakit karena daya tahan tubuh yang bagus. Memiliki kemampuan adaptasi terhadap suhu ekstrim yang baik, biaya operasional yang relatif rendah karena dipelihara secara free range atau umbaran, dan yang terpenting, menurut United States Department of Agriculture, bison mampu menghasilkan daging merah dengan kadar protein lebih tinggi, kandungan kalori, lemak jenuh, serta kolesterol yang lebih rendah, sehingga daging bison relatif lebih aman dan lebih sehat daripada daging sapi. Terutama bagi orang-orang dengan riwayat kolesterol tinggi dan penderita penyakit jantung. The American Heart Association atau AHA menyebut mengkonsumsi makanan yang rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Melihat fakta-fakta tersebut, banyak pihak yang mendukung pembiakan dan pemeliharaan ternak dengan harapan bisa menghasilkan bangsa ternak baru yang memiliki karakter unggul. Karakter unggul ini diperoleh dari pewarisan sifat dari masing-masing indukan, sehingga bisa menghasilkan bangsa ternak baru yang memiliki karakteristik super, khususnya dengan menyilangkan sapi dengan bison. Penyilangan sapi dengan bison ini bertujuan untuk mendapatkan karakter ternak penghasil daging merah yang sehat dengan karakter daging yang rendah lemak, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan protein yang tinggi seperti bison, tapi memiliki temperamen yang jinak serta mudah ditangani dan dipelihara seperti halnya sapi. Penyilangan kedua jenis hewan ini menghasilkan bangsa ternak baru yang disebut sebagai Catalo atau Bivalo. Catalo merupakan istilah umum untuk menyebut semua hasil persilangan sapi dengan bison
yang memiliki genetik 50% sapi dan 50% bison. Sedangkan Bivelo merupakan istilah khusus dan resmi untuk hasil persilangan sapi dengan bison yang memiliki genetik 62,5% sapi dan 37,5% genetik bison. Bivalo inilah yang disebut sebagai bangsa ternak baru yang mewarisi keunggulan kedua induknya. Bivalo ini diketahui berasal dari persilangan sapi jantan Shorthorn dan bison betina. Persilangan pejantan sapi Shorthorn dan bison betina terbukti menghasilkan keturunan yang subur dan fertil. Sedangkan persilangan sapi betina dengan pejantan bison justru menghasilkan keturunan yang infertil alias mandul. Persilangan sapi dengan bison secara tidak sengaja sebenarnya telah terjadi di alam liar sejak berabad-abad yang lalu. Namun, baru sekitar tahun 1970-an, persilangan secara intensif sukses menghasilkan ternak baru yang subur dan bisa diandalkan. Bivalo ini telah resmi tercatat di Kementerian Pertanian Amerika Serikat dan banyak dibudidaya secara intensif oleh para peternak. Bahkan, telah terbentuk asosiasi peternak Bivalo, yaitu The American Bivalo Association, yang mengawasi, mengontrol, serta memasarkan ras sapi hybrid ini. The American Bivalo Association mengatakan hanya Bivalo dengan gen 37,5% bison yang dianggap sebagai Bivalo full blood atau Bivalo murni dan indukan yang sempurna untuk bisa dikembangbiakan. Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA telah menyatakan bahwa daging Bivalo memiliki kadar vitamin dan protein yang lebih tinggi daripada daging sapi biasa, dengan kandungan kolesterol yang lebih rendah, lemak jenuh lebih rendah 79%, dan kalori lebih rendah 66% daripada daging sapi konvensional biasa. Dalam keadaan mentah, warna daging Bivalo lebih merah daripada daging sapi. Tidak seperti daging sapi biasa, daging Bivalo tidak ada lapisan lemak marbling di dalam daging karena daging rendah lemak dan rendah kolesterol. Dan beberapa orang mengatakan bahwa daging Bivalo memiliki rasa yang lebih manis dan lebih kaya daripada daging sapi biasa. Nah, begitulah sedikit ulasan dari Indofarm ID tentang persilangan sapi dengan bison. Apakah kamu tertarik mencoba? Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.